Buka notifikasi IG permunculan orang-orang yang mention Mami di akun Instagram para penjual rumah-rumah itu. Kan Mami udah bilang itu rumahnya Idung dijual, kalian bilang Mami hoax. Sekarang udah dapat akun Instagramnya. Oh ternyata benar ya Mi, rumahnya Idung dijual. Aduh, sejak kapan sih Mami ini penyebar hoax? Udah deh. Nyaman banget tidur di sini ya, seperti di hotel, nggak seperti di penjara. Dengan buat cover kebanjian ini, dengan keglowingannya Mami online, terkasih, tercinta, tersayang, dan ter-up to date. Kalian follow deh akun The Winner. Mami itu bikin ketawa terus. Follow deh akun The Winner, lucu-lucu deh. Tuh dipakai sama Adit, karena Adit kan lagi syuting. Adit itu kan mobilnya kan kecil, Mercy. Nah kalau dipakai syuting, keperluannya gak cocok. Jadi dia butuh bawa barang-barang yang banyak. Jadi Mami pinjamkanlah itu. Si Fortune sebagai orang tua yang baik, ya Mami ngasih dong, anaknya lagi syuting cari nafkah, cari duit, ya dikasih lah gitu. Udah deh, jangan tanya lagi deh. Emangnya Mami enem jual-jual? Masih aja ada yang tanya ya, Mami Fortune-nya mana? Kalau dipakai Fortune nanya, Mami Mini Cooper-nya mana? Kalau dipakai Mini Cooper, Mami Fortune-nya mana? Anak online yang belum mengetahui, Mami senang sih kalian itu peduli banget sama Mami, ya kan? Mami segini dikit nanti ditanya, ini ditanya, perhatiannya. Fortune Mami itu nggak dijual, Fortune Mami itu. Jadi Adit itu membutuhkan mobil yang besar. Dia kan mobilnya Mercy. Nah, jadi butuh Fortune untuk ada buat sepatu, buat baju, buat bobo, gitu loh di situ di lokasi gitu loh anak-anak online. Jadi ceritanya lagi dia lagi syuting. Kontraknya 1000 episode banyak tuh. Kok bangga apa lagi Mami sebagai orang tua yang baik ya kan? Anaknya cari nafkah, cari duit. Belum lagi buat cucunya Mami, gitu loh. Kan deh, gak usah tanya. Kalaupun Mami jual nanti itu Fortune, ya nanti Mami ganti lagi dengan mungkin dengan Alphard, dengan Lexus, gitu. Emangnya enem, suka jual-jual. Baru juga 1 bulan di penjara, udah jual-jual. Mami mah, belum sayang, gak dijual. Masih ada ya. Lampunya sudah menyala, lalu terlihatlah wajah Mami online dengan nyata. Dengan rambut anak-anak ini rambut Mami habis melahirkan anak-anak online ya, jadi dia beranak. Bukan dilihat dari teropong bintang yang kejauhan, manjanya. Dengan hidung yang mancung ini. Walaupun Mami menggunakan filter, tidak merubah kecantikan Mami dengan yang nyata, dengan keasliannya ya. Dengan hidung tetap mancung, stay in one. Ya kan, dengan lubang hidungnya tetap 2, tidak, bukan lubang hidungnya 3 seperti si Zan zat besi ya. Yang mengaku sahabat-sahabat setan itu, yang lubang hidungnya 3 di sini lalu tertutup di semen kali ya, tertutup. Nah, kalau Mami online ini nyata lubang hidungnya 2 tuh. Lubang hidungnya seperti gua-gua kemanjaan yang mengintip-ngintip lubang cicak gitu loh. Cicak-cicak di dinding. Nah, kalau si Zan-Zan sahabat setan itu lubang hidungnya 3, di sininya 1 agak bolong, habis itu ditambal. Ban kali ya ditambal. Kalau enggak mau dijulitin, jangan julitin orang. Cantik kan Mami online ini? Lalu bangun. Nah, sekarang Mami menggunakan filter dulu. Ketemu pengusaha tambang batu bara yang batu baranya lagi di langit ketujuh. Lagi berbelencong desa. Namanya Mas Bram. Mas Bram rame. Kayak gadis ya. Aku gadis tapi bukan perawan. Keperawanku sudah hilang. Aku gadis tapi bukan perawan. Ayo dong abang kesini abang. Aku gadis tapi bukan perawan. Mas Bram beramai-ramai.
Kalau member, apa kelebihannya? Untuk member, kan nanti ulang tahun, tambah kurus ya Mami online kalian ini ya. Tambah kurus ya. Hey Kepoans, click here to subscribe, click here for our most popular video, and click here for something just for you.